Ayo siro sobat-sobat K-popers, sarang yo. Pada saat ini kita akan reaction yang debut. Debutnya New Jeans. Kemarin kan pra debut. Apa kalian kan kasih tahu kita kemarin tuh cuma pra debut. Ternyata ini tuh debutnya. Ini konsep yang agak pra-debut, unik ya. Pra debut aja udah 3 lagu. Pra debut ada 3 MV dan 3 lagu dan ini debut 1 lagu. Oh, juga MV. Enggak gini. Oh, enggak dong. Ini 3 lagu. Iya, 3 lagu. High Boy dengan 3 MV, 4 MV. Iya. Jadi ada 7. Iya, berarti Ador serius banget. Iya, gitu menggarap New Jeans ini. Sama apa? Ador sama High B tuh benar-benar fokus sama New Jeans-nya berarti gua, gila banget. Gue penasaran sih sama lagu debutnya. Soalnya nah iya makanya. Operan debutnya kan itu udah enak banget. Iya yeah. Lagu-lagu yang chill-chill gitu kan. Iya beat chill, ada yang sakit hati dengan apa. Tapi suaranya tuh ya. Penasaran sih. Jadi sebelum kita reaction New Jeans yang gue kini, jangan lupa kalian tonton tombol subrek ya sama nyalonceng supaya tau notifikasi kita upload. Gak apa-apa, jangan lupa juga follow Instagram kita di sini. Langsung aja. New Jeans Cookie. Wah. Iya nih, apa? Good time, good time. Good time mah. Masih dengan beat lofi chill mungkin ya. Wah, ini lucu. Debut yeah. Nih. Eh, gue suka yang ini sih. Bukan. Bukan. Enak banget. Woy, enak banget, woy. Playlist, cek. Baru berapa? 35 detik. Kalau yang hard berapa? 5 detik. Playlist check. Ini Daniel. Yes. Enak banget tuh, sumpah ini enak banget. If you want it, okay. Ini debut coy. Kenapa cok? Suka nih gue nih generasi 4 kayak gini nih. Made a little cookie. MG ya? Sumpah itu enak ya, banget. Itu enak banget. Dari awal lagi asli. Made a little cookie. Atau saya ditambahin. Wuh. Gak cocok dong. Kemban R&B's. Enak banget. Wuh. Suaranya bangsa. Pas kan kalau temen wuh. Anjing enak banget. Ah, enak banget. Aduh Daniel. Slut slut. Minji yang ini kan? Ini yang tengah. Hah? Ini yang ini kan? Bukan itu biar lu yang tadi pilih aja. Iya, dari tadi yang bilang. Kok, ini nih Minji. Kok gua ngeliat Minji sih? Ini nih. Yang ini. Nggak ini. Iya. Bukan. Eh mana? Ini yang depan. Kayaknya yang gua bilang. Ini pakai boni. Oh iya. Iya. Kayaknya yang gue tunjuk deh. Yang ini kayaknya. Bukan anjir, beda. Sumpah gue fokus banget ke lagunya anjir. Wah, bat. Dance-nya juga satisfying anjing? Iya anjir. Suaranya sih bikin satisfying anjing. Suaranya sih. Iya anjir. Ayo Minji. Teh manis aja. Iya manis banget anjir. Ada telanya jadi manis tuh. Pego pago. Bang banget dance emang sat. Su. Cinta apa gue? Tapi
setiap mereka live harus ada bangku kan berarti. Iya ya. Iya dong. Bangku panjang. Ini kan bagian koreografinya. Kalau enggak bangku ini apa back dancer-nya yang duduk ini. Enggak mungkin. Ya enggak lah. Anjir. Ini lampu-lampunya ini bisa spek juga anjing. Ini Minji nih. Iya itu Minji. Ini. Iya Minji. Oh iya Minji? Iya itu. Berarti gue salah nunggu tadi. Ini itu. Bukannya Bonnie. Cuman dari tujuh kayaknya juga bukan Minji. Ya wajar lah. Ini nih yang baru kayak original gitu. Ini tuh dia Minji! Yang gue tunjukin ini nih. Iya. Iya. Kayaknya ya. Wah gila. Wow. New Jeans, Adore. Ini Type B ya. Apaan sih Adore? Kok anjir. Wah, wow. Ya parah. Kepikiran aja lu bikin konsep kayak gini. Iya enggak sih? Iya kepikiran untuk aja gitu untuk maksudnya berani gitu loh, kayak tapi berhasil, Pak. Enggak salah, salah. Soalnya dia kayak ini nih. Kayaknya bosan kali ya. Dari pra debut kan, dia tahu nih udah bisa tahu nih pasar gimana. Suara gimana? Agak berarti mereka dari awal. Enggak, berarti sebelum ada New Jeans juga iya. Mereka udah tahu. Jadi talent yang iya. Cocok sama mereka mungkin analisis kali ini apa generasi 4 apa sih yang berbeda gitu loh. Apa sih yang beda dari yang lain? Itu genrenya lebih ke luar, lebih Amerika. Kalau gua sih denger kalau apa pemahaman tolol gua sih kayak R&B, lofi, chill gitu aja sih. Iya, dari ada R&B-nya juga. Jadi karena kita berhasil gitu. Kita bisa nilai. New Jeans. Gua bisa bilang ini bibit unggul sih. Ya. Bibit unggul ini bakalan mentereng sih karirnya, gue yakin sih. Ini sampai ini underrated lagi mah. Enggak mungkin. So dari agensi pun juga. Mantap banget, cuy. Walaupun mereka masih muda tapi udah menampilkan bakat yang sangat luar biasa. Ya. Awalnya gue kayak kurang suka karena kan gue yang apa ya? Gue enggak terlalu suka yang terlalu slow-slow gitu ya. Ternyata pas di pertengahan ada beat yang up gitu kan, gue jadi mantap nih. Gue overall gue seneng nih. 9. Benar. 100. Ngomong dulu kayak apa ke? Ini komentar lagi, Pak. Apa yang komentar lagi anjir? Iya benar. Ini menjadi ancaman bagi gua yang suka baca mahar anjir. Oh iya benar. Ini ancaman ini gua. Gua suka banget yang na cookie. Yeah, gitu. Sprut. Ini ya udahlah. Ya ini udah challenge udah kalau tambahin lah, yeah. Jadi satu lah. Bisa kan? Kalau kemarin tuh gue lebih suka paling suka ini. Iya, jadi kan cookie jadi satu bisa sih. Makanya ini gua. Ini gua pusing gitu loh, pusing sekali. Jadi ya 100. Ya. Yeah. Ya mungkin segitu aja sih terhadap New Jeans yang cookie yeah. Kali ini kita sudah dipastikan akan menjadi fandomnya New Jeans. New Jeans Lovers. Ini emang sudah. Ini kalau sampai underrated lagi kayak gerben-gerben lain yang menurut kita harusnya enggak underrated, ini parah sih kalau sampai underrated. Tapi ini pasti paling pada suka banget. Harusnya ini menjadi apa potensi robosan terbaru. Gerben yang bakal bersaing ke generasi 4 gitu. Benar. Harusnya. Gue kenapa yakin mereka bakal menarik karena labelnya juga udah gede, Pak. Iya. MV-nya simpel, Pak, cuma dance doang. Cuma dance doang. Justru itu. Simple. Karena emang lagunya simpel gitu. Iya. Nunggu live-nya sih gua. Ya, gua pokoknya kita tanggapan kalian terhadap New Jeans yang cookie debut kali ini kalian bisa komen di bawah nih. Jangan lupa juga di share ke teman-teman kalian K-popers mau K-popers cepat cari ini. Jangan lupa juga follow Instagram kita di. Ini di bawah. Jangan lupa pencet tombol subscribe sama nyalon lonceng supaya notifikasi kita upload. Kapan saja mau share kita, kami dan.